Awal di musim penghujan, bencana angin puting beliung menimpa beberapa rumah warga. Warga dihimbau antisipasi bencana susulan di musim penghujan. 4 rumah milik warga di Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, disapu angin puting beliung. Hujan deras yang disertai angin puting beliung, kejadian mencemaskan warga. Saat angin menyapu atap bangunan, hingga genteng dan eternit bertebangan ke sawah, rumah-rumah yang disapu angin puting beliung terjadi di Blok Walihir, RT 02, Desa Malausma, yang dihuni 4 kepala keluarga dari 15 jiwa. Di antaranya rumah milik Jajuli, Udia, Holil, dan Juaria. 4 rumah ini ada 15 jiwa, dan dampak kerugian di sini sekitar kurang lebih dengan 15 jutaan. Dan tadi pagi koordinasi lanjutan itu ditindaklanjuti tentu saja dengan memberesin genteng-genteng yang berhamburan. Karena mengingat curah hujan mungkin sore ini juga akan turun hujan lagi nih. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.